Ya. Oke, posisi duduk kamera di halves ya. Kita letak di depan kameranya sih, di visornya, visor helm. Ya, kita mau lihat gimana hasilnya ya kan. Nah ini pertama kali sih. Kita pakai visor putih terus gitu juga. Mudah-mudahan hasilnya maksimal ya. Kita pakai helm aja, nanti kita review ya. Satu lagi kurang besar tangan. Ya jelas kita lihat kan ini kayak ada mengganjal gitu ya kabelnya, kayak mulut kita ditutupin sama kamera gitu tapi kan pemandangan masih bisa dilihat gitu. Agak lucu ya kalau di tengah pernah kita letak kameranya di visor sih. Kita coba aja gimana enaknya aja ya kan. Itu tambah berat ya helmnya. Sudah ada jeruk sih. Ini mana harganya ya? Ini mahal lagi. Sekarang ada harganya sih. Kamera udah sekolah ya, gak terlalu kebawa sekali. Penjualan tapi udah terasa panas kali ya. Ini penjualan dengan panas.
kalau kameranya di depan itu selain maksimal ya, di samping itu kan kayak mereng lah apa kan gitu ya, kan dari depan ya dengan bagus. Nah, tinggal kita mountain aja sih kamera motor ya udah ada semua udah oke lah, aman, tinggal kita gaskan aja mountain konsisten sih dan apa yang mau kita upload. Berarti yang masuk ada yang berjalan orang boleh gitu lah ya kan. Jalan makmur